Coba kita buka. Karena saya juga baru kali ini ya, saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunda Gimbal dari Seragam Utara, saudaraku yang kedua tidak nakal, dan tentunya tetap di channel yang sama. Oke, kali ini tadi adalah hasil dongkelan ya, hasil bulan kemarin. Ini saya bingung mau tanam gaya seperti ini, tapi ini akarnya terlalu panjang ya. Ini saya berinisiatif, ini yang satu ini mau saya coba tanam terbalik ya. Ini kan tadi kan atasnya ini tak potong, ini nanti saya tanamnya gini biar ya unik lah, ini pasti unik kan, kan mengerucut gitu posisinya ya. Ini posisinya mengerucut. Saya juga baru kali ini ya menutorialkan ini tanam terbalik bahan bonsai sisir ya. Ya mudah-mudahan ya berhasil ya saudara ya. Dan ini biasa tanam biasa seperti ini ya, ini kayak malah kayak jadi motif si playboy kelinci saudara. Ini nah, ini mau saya tanam terbalik. Oke, salam santun buat saudaraku semua dimanapun berada, mudah-mudahan keadaan yang sehat dan selalu sukses. Jangan lupa dukung channelnya Om Bismillah dan subscribe, like dan komen biar tambah semangat. Oke, ikuti terus pokoknya videonya Om Bismillah. Kali ini tanam terbalik sisir the best. Itu pasir. Nah, pasir ini lagi jadi hitam. Dia kan jemuk kau kiri nak aku. Pasir kau. Karena Pak Binar jemuk pasir kau. Satangan kau. Oke saudaraku, ini sudah aku tanam ya, ini tinggal sungkup saja dan kita taruh di tempat yang tentunya tidak terkena langsung sinar matahari. Oke, kita tunggu nanti perkembangannya bagaimana. Ini tepatnya tanggal berapa ya, ini tepatnya tanggal 23, tanggal 23 dan 11 2022. Nanti perkembangannya bagaimana kita review bersama-sama ya, mudah-mudahan berhasil. Oke, pokoknya kita terus nanti ya kita review bersama. Ini kita sungkup ya langsung saja, pokoknya tunggu video selanjutnya ya 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 tentang reviewnya the best. Oke saudaraku, ini sudah
kita lihat hasilnya ya. Ini tanggal 27 ya. Tanggal 27 ini, kalau dulu sekitar tanggal 23 bulan 11, ini tanggal 27 bulan 12, berarti satu bulan lebih sedikit, lebih 4 hari. Ini hasilnya sudah terlihat, coba kita mendekat ya kameranya ya. Nah, ini saudaraku, ini yang tidak saya tanam terbalik, ini hasilnya sudah kelihatan nih. Saya bukan enggak apa-apa, ini sudah hidup ya. Ini yang tanam biasa ya, yang bukan yang terbalik. Sudah ada trubusnya ini. Ini beberapa trubus ya. Bisa lihat sendiri kan. Ini 1 bulan lebih 3 hari ya. Tapi ini yang tanam terbalik ya. Coba kita buka. Karena saya juga baru kali ini ya saudara ya, kita tanam di sir model gini. Nah, ini malah ada kebusukan ya, ini ada kebusukan di bagian sini. Nah, ini ada kebusukan sedikit nih kira-kira kok, tapi ini kelihatannya masih ya belum terlalu busuk ya. Mungkin juga agak lama mungkin ya trubusnya ya, mungkin enggak seperti yang ini ya. Kalau sisir sih biasanya kalau 1 bulan itu sudah kelihatan tanda-tanda kedipannya, tapi kalau tanam normal ya, ya tadi masalahnya kita tanam terbalik. Tapi ini coba saya bungkus lagi karena ini masih, coba tak cuek ya. Oh, ini masih ada kambiumnya saudara, ternyata belum membusuk ya. Tapi ya nggak tahu nanti bisa trubus apa enggak ya. Ya intinya kita cuma mencoba tanam terbalik, kira-kira hasilnya bagaimana, apakah trubusnya bisa bareng ya sama yang tidak tanam terbalik. Ternyata tidak bisa ya saudara ya, kuasa ilahi saudaraku masalah itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa terubus ya. Ini mau saya sungkup lagi, tapi intinya ya mungkin terkendala apa juga saya nggak tahu. Nah, itu mungkin agak lama juga bisa ya. Kalau yang biasa ini sekitar 1 bulan, mungkin kalau ini sekitar 2 bulan juga nggak tahu. Tapi intinya ini nggak busuk saudara, masih ada tanda kehidupannya. Salah kambiumnya masih tadi tak cuek-cuek ada. Oke saudaraku, hanya itu saja sharingnya Wong Bas Mulang. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Ini hanya sharing, hanya penelitian untuk bonsai, untuk bahan bonsai sisir ya. Kalau tanam terbalik ternyata untuk usia 1 bulan ya belum ada tanda-tanda. Oke saudaraku, terima kasih sekali. Saya ucapkan, saya Guntur Gimbal. Mudah-mudahan ada manfaat, menginspirasi bagi saudaraku semua. Ilmu, berbagi ilmu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share juga buat channelnya Wong Bas Mulang, bertambah semangat membuat video-video yang baru ya, yang tentunya lebih menarik, lebih bermanfaat. Saya Guntur Gimbal mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.